Ah, Gun. Ya karena itulah, makanya saya tidak mengirim Laura sekolah ke luar negeri. Kamu kan tahu, dia hanya pergi liburan aja, dia bisa menghabiskan uang berkali-kali lipat hanya untuk belanja. Apalagi kalau dia sekolah ke luar negeri. Bisa bangkrut perusahaan saya ini, Gun. Tapi kan Bapak tetap tidak bisa mengawasi Mbak Laura selama 24 jam, Pak. Maksud kamu apa, Gun? Mungkin Bapak perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawasi, Pak. Ya, seperti tindakan yang lebih drastis dari sekedar pengawasan, Pak. Karena anak-anak zaman sekarang, Pak, biarpun dilarang seperti apapun juga, kalau sudah mau, tetap dilakukan, Pak. Ya. Isi, Pak. Ya. Maaf, Pak. Ini minumannya. Makasih, Abi, ya. Ya. Gimana sekolah kamu? Baik, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Gun, kamu lihat kan anak itu? Saya betul-betul kagum sama dia. Dia itu bisa sekolah di sekolah yang sama dengan Laura. Tapi bukan karena banyak uang. Tapi karena beasiswa. Dia rajin belajarnya. Kemudian mau kerja keras. Laura. Anak saya itu susah sekali diatur. Dan dia selalu berfoya-foya. Coba kalau Laura bisa seperti dia. Iya, Pak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Lagi apa, Kak? Ini lagi ngitung utang yang belum dibayar. Gimana ya? Minggu depan kan aku gajian, Kak. Iya sih. Tapi sebenarnya bukan itu yang kakak pikirin. Rumah kita mau digusur. Apa? Kok bisa? Katanya mau dibikin mall. Ya, tapi mereka nggak bisa gusur kita gitu aja dong, Kak. Kita mau tinggal di mana lagi? Kasihan anak-anak, Kak. Iya, kakak juga nggak tahu sih. Tapi kita harus pikirin jalan keluarnya. Iya, kalau ada. Kalau nggak ada jalan keluar. Ya, kita pindah ke Jogja. Rumah penampungan ini kita bubarin. Tapi nggak setuju, Kak. Apa kakak tega ngebiarin anak-anak ini tidur di jalanan? Kakak juga nggak tega, Pi. Tapi kita nggak punya jalan lain. Gimana tadi rapatnya, Dad? Capek. Kliennya macam-macam minta ini, minta itu. Wah, akhirnya rapatnya jadi panjang. Loh kok sepi? Laura mana? Kan ke Bandung, Dad. Kok ke Bandung? Ini kan hari sekolah. Dad, dia itu pengen cobain mobil barunya sama teman-temannya terus ke villa. Loh, kenapa kamu izinin sih? Kan bisa nunggu sampai akhir pekan. Ah, jadi kayak nggak tahu Laura aja. Kemauan dia kan harus diturutin, Dad. Iya, tapi kamu tuh main turutin aja sih, ah. Laura! Ya? Eh, Dari. Udah pulang. Kamu dari mana? Bandung. Emang Mami gak cinta? Loh, kamu kan tahu peraturan yang sudah Daddy tetapkan di rumah ini. Pulang sekolah langsung pulang, gak boleh kemana-mana. Ini malah jalan-jalan, bukannya belajar. Daddy, kok marah-marah sih? Kalau balik dari kantor tuh nggak usah bawa-bawa ke sini. Ya, tapi kan... Daddy, kalau aku cepet-cepet pulang juga nggak ada gunanya kok. Daddy juga belum pulang. Oh iya, Daddy. Aku suka banget mobil barunya. Tapi... Tapi apa? Aku nggak suka warnanya. Aku pengen mobil yang lebih baru lagi, yang warnanya tuh ungu. Apa? Kamu mau ganti mobil? Daddy, tenang dong.
boleh bilang aja. Aku kan cuma bilang kalau... Laura, kamu pikir mobil itu kayak buah-buahan yang tumbuh di pohon, tinggal petik aja? Itu dibeli pakai uang. Dari spesial beli buat kamu karena kamu minta mobil. Sekarang minta ganti. Gimana sih cara kamu seperti itu? Kamu nggak tahu aturan ya? Dari kerja keras untuk cari uang untuk kamu dan untuk keluarga ini. Tapi kamu sekarang gonta-ganti mobil, gonta-ganti mobil. Enak aja kamu. Mami, kenapa sih Dari kayak gitu? Dad, apa sih? Lihat anak kamu ini, Mam. Kamu selalu manjain dia sih. Jadinya seperti ini nih, nggak tahu aturan, keras kepala. Udah nggak pakai otak nih. Nih, sekarang kalau kamu nggak suka dengan mobil yang Daddy berikan, oke, Daddy akan tarik mobil itu dan mulai sekarang kamu nggak punya mobil lagi. Jadi aku sekolah naik apa dong? Daddy nggak mau tahu. Pokoknya nggak boleh naik mobil. Terserah kamu. Mau naik ojek, naik beca, naik sepeda, naik apa kek. Pokoknya nggak mau tahu. Nggak boleh pakai mobil yang ada di rumah ini. Mami. Daddy jahat. Daddy selalu jahat. Keputusan Daddy sudah final. Dan kalau kamu tidak berubah, bukan hanya mobil yang Daddy tarik, tapi semuanya Daddy tarik. Kenapa sih Daddy jadi kayak gini? Daddy jahat. Daddy udah nggak sayang lagi sama aku. Aku benci sama Daddy. Laura. Biarin aja, nggak usah disusul. Dia harus dikasih pelajaran supaya dia bisa tumbuh menjadi anak yang berguna. Kamu sih manjain melulu. Kok jadi mami sih? Kamu dong, Dad. Ada apa, Bi? Non Laura, ngamuk di kamar. Apa?